Pak. Untuk vaksin ini targetnya kapan selesai dan berapa dosis? Target sebelum hari raya harus selesai, sebelum hari raya dilakukan. Jadi untuk dosis ini kita sementara di atas 2.500, kita target tiap harinya 100, harus diselesaikan. Sampai saat ini kendala di lapangan apa, Pak? Kalau kendala di lapangan, karena ini persebaran masih masif, artinya kita harus betul-betul peka, teliti, memilah sapi-sapi yang betul sehat. Karena yang divaksin ini harus sapi yang sehat. Yang kedua, sapi yang tidak akan dicalonkan menjadi hewan kurban. Karena ini tahapannya ada tiga, sama dengan vaksin COVID. Vaksin pertama, 1,5 bulan berikutnya itu vaksin kedua. Nah, kemudian vaksin ketiga itu 6 bulan berikutnya. Jadi diharapkan nanti sapi-sapi yang divaksin ini teman-teman harus memetakan secara teliti, karena ini sapi yang diutamakan yang berbibita atau sapi-sapi yang masih akan dikembangkan 1-2 tahun. Untuk hari ini 100, Pak, ya vaksinnya? Ya, untuk hari ini 100 untuk yang perdana di desa di Adagiri. Untuk wabah PMK sendiri di Bangkalan. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.